Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun Hari Jadi Kota Depok 27 April 2023. Berarti hari ini adalah hari ulang tahunnya ke-24. Pada usianya yang ke-24 ini saya merasa bahwa warga Depok adalah salah satu kontributor pembangunan di Indonesia. Karena di wilayah Kota Depok lah terjadi proses pembangunan, dinamika pendidikan, dinamika ekonomi, dinamika politik, dan dinamika sosial kemasyarakatan termasuk juga dunia pendidikan dan inovasinya. Banyak orang Depok yang tinggal di Depok, yang bekerja di Jakarta, menjadi pejabat pemerintah pusat, menjadi politisi, menjadi berbagai macam pengusaha dan pimpinan perusahaan. Pada waktu yang sama di Depok pun juga banyak sekali industri-industri yang kelas internasional maupun nasional. Banyak produk-produk baik itu elektronika, kemudian masalah baterai, masalah pompa, masalah teknologi kamera dan lain sebagainya, termasuk juga sound system yang banyak mensuplai kebutuhan yang ada di Masjidil Haram juga dibuat di Kota Depok. Kita berharap mudah-mudahan Kota Depok ini terus meningkat peran serta dan kontribusinya di dalam pembangunan untuk Kota Depok dan untuk Indonesia. Kita melihat kemajuannya bahwa Kota Depok termasuk di dalam kategori tingkat kemiskinannya yang ketiga di Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan Depok terus-menerus meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Kita masih memiliki PR sedikit yang dirasakan oleh banyak masyarakat, yaitu tentang masalah kemacetan yang dialami oleh warga Bojongsari dan Sawangan untuk menuju kepada Jakarta atau ke Kota Depok. Pada waktu yang sama juga sedikit permasalahan sampah. Dua hal tersebut kita rasakan bahwa di Jalan Raya Sawangan ini saat ini statusnya adalah menjadi jalan pusat atau jalan nasional, yang saya mendengar bahwa proses pembukaan jalan tol Desari tersebut itu telah menyimpan janji pemerintah pusat segera melakukan pelebaran di antara sekitar jalan tol tersebut. Kita harapkan betul-betul bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini CQ-PUPR, jangan hanya memikirkan masalah yang ada di pinggiran Jawa Selatan untuk memfasilitasi orang-orang yang mau mudik, tapi kemacetan yang tiap hari dialami oleh warga Depok yang melayani kota Jakarta, melayani pelayanan.